Ferry Irawan meminta bantuan hukum kepada Sunan Kalijaga untuk menangani kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda. Sang pengacara pun lantas mengupayakan perdamaian antara Ferry dan Vena, seperti kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kabar ini diketahui melalui unggahan Sunan Kalijaga di Instagram pribadinya pada Kamis 12 Januari 2023. Ia menyebut sepulangnya dari Amerika, Sunan merasa terkejut melihat berita miring soal rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan. Sunan tak menyangka bahwa Ferry bakal mengadu kepadanya atas kasus yang saat ini menimpanya. Ferry bercerita kepada Sunan bahwa semua tudingan yang mengarah kepadanya tidaklah benar. Ia pun sudah berjanji kepada Ferry untuk membahas tentang langkah hukum yang akan mereka jalani. Sunan mengungkapkan jika saat ini kondisi Ferry Irawan tengah menurun hingga berada di rumah sakit. Ia berharap kasus KDRT Vena Melinda dan Ferry Irawan bisa berakhir seperti Lesti Kejora dan Rizky Billar. Meski berada di pihak Ferry Irawan, Sunan Kalijaga menegaskan bahwa dirinya juga tidak setuju dengan tindakan KDRT dalam rumah tangga. Sebelumnya, Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Ia dikenai pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Nantinya, Ferry Irawan akan dilanjutkan pemeriksaan kedua pada pekan depan, yakni Senin 16 Januari 2023. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!